Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin menjadi detik bersejarah bagi rakyat dan penduduk daerah Blight apabila ke bawah Duli Yang Maha Mulia pada Keseri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bulkiah Mu'izzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat bercemar duli ke Majlis Remah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah berkenaan sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Kepertuan Baginda ke-77. Daerah Blight merupakan daerah pertama menjunjung keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia bagi majlis tersebut tahun ini yang membawakan tema Raja untuk Rakyat, Rakyat untuk Raja. Majlis berlangsung di Padang Bandaran, Jalan Sultan, Kuala Blight. Ratusan pelajar berbaris di sepanjang jalan menuju Padang Bandaran bagi menjunjung keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Keberangkatan baginda dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, selaku pengerusi Jawatan Kuasa Kebangsaan sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke-77. Berangkat sama paduka-paduka ananda dan adinda ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara, Pengiran Muda Haji Sofri Bolkiah. Dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadung Sahibul Mal, Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Dengan tema Raja Berdaulat Berjiwa Rakyat, persembahan khas menggambarkan seorang raja dan pemimpin yang prihatin akan hal ehwal kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Lebih 300 peserta menjayakannya. Kemuncak persembahan khas membuktikan tanda cinta dan tak setia rakyat ke hadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Sebelum berangkat menemui rakyat dan penduduk daerah Blight, ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan beramah mesra bersama peserta persembahan khas. Hubungan erat antara raja dan rakyat jelas terbukti semasa majlis remah mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Blight. Peluang bersemuka dengan ke bawah Duli Yang Maha Mulia pada Keseri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam merupakan detik yang sangat dinanti-nantikan. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia,
paduka-paduka Ananda dan Adinda Baginda, Duli Yang Teramat Mulia pada Keseri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia pada Keseri Pengiran Muda Abdul Matin dan Duli Yang Teramat Mulia pada Keseri Pengiran di Gadung Sahibul Mal, Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolga. Majlis ini memberi peluang kepada rakyat dan penduduk untuk menyembahkan ucapan selamat Hari Keputeraan ke hadapan Majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Lambang kesetiaan rakyat kepada seorang raja terbukti dengan penyertaan seluruh lapisan masyarakat. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia bercemar duli ke majlis ini mencerminkan keakraban antara raja dan rakyat. Persatuan dan Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO memainkan peranan penting dalam sama-sama memangkin kemajuan ekonomi rakyat dan penduduk. Bidang pendidikan diberi keutamaan bagi mewujudkan generasi berilmu pengetahuan, berdisiplin dan berhemah tinggi. Syarikat-syarikat swasta termasuk sektor minyak dan gas banyak membantu meningkatkan lagi kualiti kehidupan rakyat dan penduduk. Turut menyembahkan ucapan selamat Hari Keputeraan ialah anggota-anggota Batalion Ketiga Tentera Darat Diraja Brunei di Lumut dan British Garrison di Suria. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan kerabat diraja kemudian berkenan berangkat ke Dewan Santap bagi majlis santap. Doa selamat dibacakan oleh Awang Muhammad Shah bin Haji Taib, Hakim Mahkamah Rendah Syariah Daerah Belait. An jama'tana wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Majlis ramah mesra bersama rakyat dan penduduk ini membawa makna yang mendalam dan pastinya akan dikenang sampai bila-bila. Assalamualaikum.
peluang pada suamuka bersama raja yang dikasihi tentunya menjadi kenangan manis bagi rakyat dan penduduk daerah Blight. Detik-detik istimewa tersebut dimuatkan dalam sorotan Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah berkenaan. Bagi rakyat dan penduduk di daerah Blight, Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk menjadi detik yang sangat bersejarah kerana dapat bersua muka dengan Kebawah Duli Yang Maha Mulia. Kebawah Duli Yang Maha Mulia adalah seorang pemimpin yang berwibawaan, mempunyai sifat kasih sayang, mempeduli hal kebajikan rakyat dan penduduk. Pemimpin yang sangat prihatin kepada rakyatnya, yang sangat pemudilian. Seorang raja yang penyayang dan amat pemudilian. Di sini nampak kita ni sifat baginda, di mana baginda sendiri turut bercemerlang meluangkan masa bersama rakyat. Seorang sultan yang jiwanya memang untuk rakyatnya, supaya rakyatnya ni sentiasa dalam keadaan aman, tenteram dan damai. Kebawah Duli Yang Maha Mulia adalah sangat penyayang, sangat prihatin dan berjiwa rakyat. I admire his leadership and his energetic and adventurous spirit. He looks so young at heart. And I really admire how he cares for the people of Brunei. Daulat Kebawah Duli Tuan Patek. Happy birthday, Sultan! We love you! Happy birthday, Sultan! We are all from Petrokohon and we would like to say happy birthday to Sultan!
selamat menyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Tuan Patik. Happy birthday, Sultan. Manusia paling baik ialah manusia yang membuat amal kebaikan dengan umur panjang yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala manusia paling buruk adalah manusia yang dianugerahkan umur yang panjang tetapi membuat kejahatan di mana-mana. Perkara tersebut antara intipati ceramah khas semasa Majlis Sambutan Ilal Hijrah 1445, anjuran Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dan jabatan-jabatan di bawahnya. Majlis yang dikendalikan oleh Jabatan Perikanan berlangsung di Kementerian berkenaan. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Ceramah khas hijrah bertajuk Renungan dan Harapan di Sebalik Tahun Baru Hijrah disampaikan oleh Dr. Migdar Rushdi, Penolong Kanan Profesor Fakulti Usuluddin Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan. Majlis seumpamanya bertujuan menyemarakkan sambutan Hari-Hari Kebesaran Islam di samping mengeratkan hubungan silaturahim dalam kalangan warga kementerian tersebut. Menjalani awal tahun hijriah ini agar semua itu penghijrahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak memberi contoh tauladan dan iktibar kepada umat Islam hingga ke hari ini. Hijrah juga mempunyai kaitan dengan perubahan sama ada dari segi aspek fizikal, rohani, sikap dan kehidupan ke arah yang lebih baik. Perkara itu antara pengisian ceramah khas bagi Majlis Sambutan Ilal Hijrah 1445 Kementerian Pendidikan. Majlis berlangsung di Jabatan Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan. Hadir yang berhormat Datin Seri Setia Dr. Deng Hajah Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Ceramah khas bertajuk Agama Dipelihara, Negara Sejahtera disampaikan oleh Dayang Siti Juhaidah binti Haji Bujang, Pegawai Agama Pusat Dakwah Islamiah. Jelasnya lagi, apabila berjaya melakukan penghijrahan dalam kehidupan dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di situlah nampak proses perubahan berlaku dan keadaan bakal mencapai kesempurnaannya. Dianjurkan oleh Jabatan Pengurusan Beasiswa dan Ursetia Majlis Kebangsaan Pengiktirafan Kelulusan Kementerian Pendidikan, ia bertujuan meningkatkan pemahaman dan penghayatan mengenai pengajaran di sebalik peristiwa hijrah Rasulullah. Pantaran Sastra Dewan Bahasa dan Pustaka Pertandingan Deklamasi Sajak menyerikan acara pentas perayaan bersempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Perdeka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-77 malam tadi. Acara yang disertai oleh 9 orang kanak-kanak itu diadakan di kawasan lapang berhadapan Museum Alat-Alat Kebesaran di Ruaca. Hadir Awang Suib bin Haji Abdul Wahab, pemangku pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Sajak-sajak yang dibawakan ialah sajak-sajak pilihan bertemakan kasih kepada raja, hasil karyawan tanah air yang terbit dalam buku dan majalah terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Acara dianjurkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka DBP melalui bahagian sastra dan majalah dengan kerjasama kumpulan Putra Seni. Lima orang suspek termasuk warga negara tempatan dan asing ditahan bagi siasatan lanjut kerana disyaki terlibat dalam kejadian pergaduhan yang berlaku di kawasan Kampung Lima Manis. Dalam pergaduhan yang menggunakan senjata tajam itu menyebabkan dua orang lelaki rakyat tempatan mengalami cedera parah. Mangsa-mangsa dibawa ke hospital bagi rawatan lanjut. Pergaduhan berlaku pada 19 Julai lalu selepas pasukan polis di Raja Brunei menerima panggilan kecemasan berkaitan kes pergaduhan itu. Kes disiasat di bawah Seksyen 326 Hukum Kanun Jenayah Penggal 22, iaitu mendatangkan cedera parah menggunakan senjata dan jika sabit kesalahan boleh dihukum penjara tidak melebihi 15 tahun dan sebat.